Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal korek. Sini bahannya simpel banget, cuma ada cabai rawit merah, cabai rawit hijau, dan juga ada bawang putih. Ini akan kita haluskan. Nah, di sini kita tambahkan lagi gula secukupnya, penyedap rasa secukupnya, dan garam secukupnya. Kemudian kalau sudah halus, di sini kita akan panaskan minyak. Kemudian ini akan kita siram menggunakan minyak yang sudah benar-benar panas banget. Kemudian setelah ini kita akan aduk rata. Nah, di sini untuk maem sambelnya aku juga mau bikin lauk yang enak banget. Di sini aku akan goreng terong. Kemudian ini terongnya cukup aku potong-potong aja, dan kita akan goreng sampai nanti kira-kira matang. Tapi juga bisa misalnya pakai kol goreng, tempe goreng, itu juga enak banget. Nah, sebelumnya aku juga bikin resep jeroan goreng, itu juga enak banget kalau dimaem pakai sambal ini. Nanti kalau misalnya sudah tayang, linknya aku taruh di deskripsi box ya. Nah, ini selain ada terong, aku juga mau bikin gorengan lainnya, yaitu tahu Bandung. Nah, ini tahu Bandung udah nggak perlu bumbu lagi, Fluffies. Cukup kita goreng aja karena rasanya sudah enak. Ini akan kita goreng sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, kita akan angkat. Kemudian kita akan sajikan dengan tadi ada terong dan juga sambalnya. Wah, ini menu enak banget. Apalagi kita maem pakai nasinya tuh yang juga masih anget-anget, masih kemebul. Kalau misalnya Fluffies mau tambahkan lalapan lainnya, misalnya ada timun ataupun selada, itu juga akan enak banget. Pokoknya menu ini cocok banget untuk Fluffies maem untuk lauk makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffies hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal. Ini sambalnya benar-benar praktis banget. Singkat banget untuk bikinnya. Rasanya enak banget. Ini cocok untuk dimakan dengan aneka gorengan. Misal ayam goreng, empal goreng, tahu goreng, mendoan, dan juga ikan goreng. Ataupun ikan bakar, ayam bakar. Wah, enak banget pokoknya. Sini kita siapkan bahan, ada cabai rawit merah dan hijau, kemudian ada bawang putih dan juga ada bawang merah. Semua bahan ini akan kita goreng ya. Nah, Fluffies kalau misalnya goreng cabai itu kan suka cepluk gitu kan. Nah, itu biar nggak kayak gitu, cabainya itu dibelah. Nah, ini sudah mateng. Sekarang kita akan angkat. Di sini langsung aja kita ulek. Ini biarpun sambelnya sederhana banget kayak gini, Fluffies nggak pakai tomat, nggak pakai bahan-bahan lainnya, tapi rasanya enak banget. Nah, ini kalau misalnya sudah mulai halus, di sini kita akan tambahkan lagi ada gula jawa, kemudian garam dan penyedap rasa secukupnya. Penyedap rasanya bisa pakai micin, pakai kaldu ayam, kaldu sapi, ataupun pakai kaldu jamur. Kemudian kita akan ulek lagi, biarkan semua bahan tercampur rata dan halus seperti ini. Baru kita akan tambahkan lagi minyak jelantah yang bekas tadi untuk goreng cabenya. Kemudian seperti ini sudah jadi. Ini akan kita sisihkan. Nah, di sini aku akan goreng tahu baso untuk cocolannya. Fluffies juga bisa misalnya pakai cocolan lain, tempe mendoan itu juga enak banget, ataupun ayam goreng, ikan goreng, dan lain-lainnya. Nah, ini sudah mateng. Sekarang kita akan angkat. Kemudian kita akan sajikan di meja makan. Nah, ini cocok banget untuk kita cemilan ataupun untuk lauk juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin kluban janggel. Ini kalau teman-teman Fluffy Kasih namanya janggel, atau biasa disebut juga daun ubi jalar. Ini rasanya enak banget loh. Ini di sayur bening enak, dimasak pakai ikan enak, dibikin kluban kayak gini enak. Hari ini aku mau bikin klubannya, nanti cocolannya sambal terasi yang enak banget. Ini bagian ujungnya dibuang ya, kemudian kita akan cuci bersih. Setelah ini kita akan siapkan bahan sambal terasinya. Di sini ada cabai merah keriting dan juga cabai rawit. Kemudian ada tomat, brambang, dan juga ada bawang putih, dan juga ada terasi. Setelah ini kita sisihkan dulu, kita akan rebus terlebih dahulu daun janggelnya. Ini sudah dicuci bersih ya, jadi pastikan kalau daun janggel itu kadang-kadang suka ada uletnya, jadi Fluffies nyucinya harus benar-benar teliti dan bersih. Biasanya aku cuci per satu lembarnya.
Jadi biar benar-benar nggak ada uletnya lagi. Kemudian kalau misalnya sudah mateng, kita akan angkat. Karena kalau ngerebus daun janggal itu nggak perlu lama-lama, Fluffy cemplungin sebentar ke air mendidih itu nggak lama terus mateng. Nah kayak gini, ini akan kita sisihkan. Setelah ini kita akan bikin sambal terasinya yang enak banget. Pertama-tama kita akan goreng tomatnya. Ini jangan lupa ya, tomatnya kita bilas supaya nanti lebih cepat mateng. Kalau misalnya tomatnya sudah setengah mateng, baru kita akan cemplungin bahan-bahan sambal lainnya ya. Di sini kita tadi kan ada cabai merah keriting, cabai rawit, dan juga ada bawang berambang. Ini jangan lupa cabainya kita belah supaya nggak meletus-meletus. Jadi kadang-kadang kalau misalnya nggak dibelah suka meletus. Itu kalau bisa lebih hati-hati. Kemudian kalau misalnya sudah matang kayak gini, ini akan kita angkat. Kemudian kita akan langsung aja taruh di cobeknya. Setelah ini kita tambahkan lagi gula jawa, kemudian penyedap rasa secukupnya, garam secukupnya. Fluffy bisa pakai penyedap rasanya, pakai micin boleh, kaldu ayam bubuk boleh, kaldu sapi bubuk boleh, pakai kaldu jamur juga boleh. Ini sudah halus. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini sambalnya sudah jadi, kemudian janggelnya juga sudah kita rebus. Ini tinggal ngambil nasi anget. Terus ada tempe goreng sering atau tempe goreng tepung. Wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin teri goreng sambal dabu-dabu. Rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget. Ini enak dimakan nasi anget, mau pakai kluban-klubanan juga enak banget. Misalnya kluban daun singkong, kluban daun janggel, kecipir, wah pokoknya enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan cabai rawit. Ini aku pakai cabai rawit merah dan juga cabai rawit hijau. Ini campur aja supaya nanti warnanya lebih cantik. Kemudian kita potong-potong. Setelah ini kita akan sisihkan dulu. Kemudian di sini kita siapkan lagi berambang. Ini kita pakai yang banyak aja. Kemudian ini berambangnya juga akan kita potong-potong. Potongnya nggak perlu tipis-tipis banget juga nggak apa-apa. Fluffy rodok kandel sedikit juga nggak apa-apa. Kemudian kalau misalnya sudah selesai kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu. Campur dengan cabenya. Kemudian di sini aku siapkan tomat. Nih tomatnya ada yang merah, terus masih ada yang agak keijauan supaya nanti warnanya jauh lebih cantik dan rasanya makin seger. Ini akan kita potong, potongnya kotak-kotak kecil ya. Setelah dipotong-potong, kita akan langsung campurkan ke bahan-bahan lainnya tadi yang sudah dipotong-potong. Kemudian setelah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan minyak yang panas banget. Kita akan goreng ikan terinya. Ini pastikan ikannya sudah dicuci terlebih dahulu. Kita akan goreng sampai nanti ikan terinya mateng. Jangan lupa dibalik-balik supaya matengnya merata ya. Kalau kira-kira sudah matang seperti ini warnanya sudah kecoklatan, sudah garing. Ini akan kita angkat dan kita akan sisihkan. Nah minyaknya ini jangan dibuang Fluffies. Ini akan kita siram ke dalam sambalnya nanti. Sebelum disiram kita siapkan lagi tambahannya, yaitu micin dan juga ada sedikit garam. Garam sedikit aja karena ikan terinya sudah asin ya. Kalau sudah tercampur baru kita siram dengan minyak yang bekas goreng teri tadi. Jadi minyaknya itu harus benar-benar panas banget. Kemudian setelah ini kita akan aduk rata. Kalau misalnya sudah tercampur rata, baru kita akan cemplungin teri yang sudah tadi kita goreng. Kemudian ini akan kita aduk rata. Nah ini sudah jadi nih kayak gini Fluffies. Ini rasanya udah enak banget. Jadi rasanya pedes, gurih. Wis pokoknya enak banget. Ini cocok banget kita mau pakai nasi anget, pakai tempe goreng, pakai ikan goreng, pakai lalapan atau kluban, daun singkong, daun cakrawala, daun janggel. Wah enak banget deh. Yang penting nasinya itu masih anget, masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal hijau yang enak banget. Nanti kita akan isi pakai ikan teri. Jadi nanti rasanya pedas terus gurih banget. Di sini kita siapkan ada cabai hijau besar, cabai rawit hijau, bawang merah dan juga ada bawang putih. Semua bahan ini akan kita rebus terlebih dahulu ya. Sebelum kita cemplungin semua bahan, pastikan airnya sudah mendidih. Kemudian kita akan rebus. Rebusnya nggak usah lama-lama Fluffy, jadi biar nanti warnanya tetap cantik pada saat kita makan. Nah begini aja Fluffy, sudah cukup merebusnya.
Kemudian kita akan angkat. Nanti kalau misalnya sudah dingin, kita akan haluskan. Nah, di sini aku menghaluskannya menggunakan chopper. Kalau misalnya Flavis nggak punya chopper, juga bisa pakai ulekan. Yang penting jangan pakai blender ya, karena kita nggak mau teksturnya sampai halus banget. Jadi kayak masih kasar gitu. Nah, ini sudah kita cincang pakai chopper. Kemudian siapkan minyak. Setelah ini kita siapkan teri. Nah, ini terinya nanti akan bikin sambalnya jadi makin gurih lagi. Ini sagenggem aja cukup terinya. Kemudian kita akan goreng. Pastikan sebelum digoreng dicuci terlebih dahulu ya. Nah, kalau sudah matang kita akan angkat. Kemudian kita akan tiriskan. Nah, minyak sisa goreng terinya ini gak usah dibuang, karena kita akan pakai untuk numis si sambal yang sudah tadi kita chopper tadi. Nah, ini minyaknya ini nanti akan bikin sambalnya menjadi gurih banget nanti rasanya. Nah, ini setelah sambalnya kita cemplungin ke minyak panas, kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, sini kita tambahkan lagi sedikit garam dan juga penyedap rasa. Tapi bisa pakai penyedap rasa micin, kaldu ayam, kaldu jamur, ataupun kaldu sapi, sasaknya Flavis aja. Kalau misalnya nggak pakai penyedap rasa pun rasanya udah enak dan gurih, karena kita udah pakai teri ya. Nah, ini kalau misalnya sudah mau diangkat sambalnya, baru kita cemplungin terinya, kemudian aduk-aduk sebentar. Lalu jadi deh, ini hasilnya Flavis. Warnanya masih cantik banget, aromanya juga harum banget, dan yang pasti rasanya tuh enak banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini enak banget, kita pakai nasi yang masih anget, terus pakai kluban godong bodin enak, kluban cakrajikri enak, kluban kecipir enak. Wah, pokoknya enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan yang sederhana tapi enak banget. Hari ini kita akan bikin plecing kangkung. Ini resepnya sederhana banget. Pokoknya bikinnya gampang banget deh. Pertama-tama di sini kita akan siapkan kangkung. Ini kangkungnya gede banget Flavis. Ini kan kita potong bagian ujungnya. Ini ngomong kalau di tempat Flavi Kasih, ini kangkung segede ini tuh harganya cuma 3.000. Murah banget pokoknya. Ini akan kita potong menjadi 3 bagian atau 4 bagian juga boleh. Kemudian setelah ini kita akan cuci bersih. Oh ya, kalau misalnya Flavis nggak mau motong, mau metik-metik juga boleh. Pokoknya terserah Flavis aja. Kemudian setelah dicuci, kita akan rebus kangkungnya. Untuk rebus kangkungnya, airnya harus mendidih dulu. Setelah itu dicemplungin. Kemudian kita masaknya nggak usah lama-lama ya, karena kangkung itu cepet banget mateng. Jadi masaknya nggak perlu lama-lama. Ini begini aja Flavis, ini sudah matang, ini warnanya masih cantik banget. Sekarang kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Jadi nggak cuma kangkung, sini aku juga pakai toge. Ini cukup 2-3 genggam aja. Ini sudah dicuci bersih, kemudian kita akan rebus. Untuk rebus toge itu cuma dicemplung air panas, habis itu diangkat. Jadi benar-benar sebentar banget, biar nanti rasanya itu masih crunchy. Kayak gini aja Flavis, ini sudah cukup matang. Kita angkat, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan sambalnya. Nah, ini sambalnya enak banget deh. Kita siapkan cabai rawit merah, kemudian cabai keriting merah, kemudian kita kasih brambang. Jadi sambalnya itu hari ini nggak ada bawang putihnya Flavis, jadi cuma cabai dan juga bawang merah. Kemudian ini akan kita haluskan. Kalau misalnya sudah setengah kasar kayak gini, kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini aku pakai tomat. Ini tomatnya sebelum diulek kita iris-iris dulu supaya nanti lebih gampang untuk lebih halusnya. Nah, di sini sambalnya nggak perlu kita goreng dulu ya Flavis, bahan-bahannya ataupun nggak perlu kita kasih jelantah yang panas. Tapi memang benar-benar sambalnya ini mentah-mentah. Kalau sudah halus, di sini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini ada gula sedikit, kemudian garam, kemudian penyedap rasa, dan juga kita pakai terasi. Ini terasinya sudah dibakar terlebih dahulu, kemudian kita akan aduk rata. Setelah ini untuk terakhir kalinya kita pakai jeruk nipis. Kalau misalnya nggak ada jeruk nipis, boleh pakai jeruk limau, itu juga rasanya seger banget. Kemudian ini sudah jadi, kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Nah, di sini kita pakai kacang tanah Flavis. Ini kacang tanahnya sudah dicuci bersih.
Sekarang kita akan goreng kacang tanahnya sampai matang. Untuk menggoreng kacang tanahnya, api nggak perlu besar-besar ya, supaya dia matangnya merata, karena kacang tanah itu cepet banget gosong, Prof. Jadi apinya harus kecil dan harus sering kita aduk. Nah, kalau kira-kira sudah seperti ini sudah matang. Kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita siap untuk sajikan dengan bahan-bahan lainnya. Ini kangkungnya tadi sudah matang. Kita akan totok paling bawah. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi togenya atau kecambahnya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi sambelnya. Kemudian untuk terakhir kali di sini kita akan taburi dengan kacang tanah yang sudah tadi kita goreng. Wah, ini menu enak banget, apalagi kalau kita makan siang pakai menu yang satu ini tuh ada tempe goreng seringnya. Enak banget, terus nasinya masih anget-anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hey Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal kencur. Ini resep enak banget, seger banget. Jadi sambalnya itu mentah-mentahan, tapi nggak ada rasa langunya sama sekali. Yang ada rasanya itu enak dan seger banget. Ini nanti cocok banget kita pakai aneka gorengan, aneka bakaran. Pokoknya enak banget deh. Dan kita bikinnya juga gampang banget. Nah, di sini kita cukup siapkan ada cabai rawit, kemudian ada bawang merah, dan ada kencur yang pasti ya. Jadi di sini kita nggak pakai bawang putih, cukup bawang merah aja. Nah, ini akan kita haluskan menggunakan ulekan. Pokoknya bikinnya gampang banget ya. Bagi Fluffies yang mungkin udah sering banget makan ke tempat-tempat makanan Sunda, pasti udah gak asing lagi dengan sambal yang satu ini. Tapi bagi Fluffies yang belum pernah makan makan di daerah Sunda atau warung makan Sunda, Fluffies wajib coba ini. Terus ini kita tambahkan lagi ada garam, gula, dan juga penyedap. Gulanya di sini aku pakainya gula Jawa. Dan kalau misalnya Fluffies mau pakai penyedap, pakainya micin aja ya, supaya nggak terlalu mengganggu rasa. Kemudian kita akan haluskan lagi. Nah, ini setelah halus kita masih akan tambahkan lagi bahan lainnya. Ini yang benar-benar nanti bikin rasanya jadi tambah seger lagi. Jadi kita akan pakai tomat. Ini tomatnya aku sengaja naruhnya di belakang, karena memang sambal kencur ini tomatnya tuh nggak halus, jadi cuman kayak kita iris-iris, terus kita becek-becek sebentar, jadi nggak sampai halus banget. Nah, cuman begini aja Fluffies, jadi tekstur sambalnya itu masih benar-benar kasar kayak gini. Nah, ini sudah cukup, ini akan kita sisihkan. Nah, di sini nanti aku akan tambahkan lagi lalapan. Ini lalapannya kemarin juga aku baru makan, enak banget. Di sini aku akan pakai lenca. Ini lencanya masih benar-benar mentah, dan juga ada togenya, juga toge yang benar-benar mentah. Mungkin bagi Fluffies yang ngerasa enak gak sih gitu, aneh gak sih rasanya, ini benar-benar enak banget rasanya Fluffies, apalagi kita makan bersama aneka gorengan atau aneka bakaran. Wah, enak banget ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal terong yang enak banget. Ini kita siapkan terongnya sebanyak 2, karena aku pakai terongnya yang besar. Kalau misalnya Fluffies pakai yang kecil, boleh ditambahkan. Dan karena ini besar, jadi kita akan belah jadi 2 bagian. Kemudian kita potong beberapa bagian lagi, tapi jangan sampai putus ya. Kalau sudah, kita akan sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita pakai petai. Wah, ini makanan favoritku banget Fluffies. Pokoknya kalau judul udah petai itu, mau dicemplungin ke masakan apa aja enak banget. Apalagi kita hari ini mau bikin sambal terong, terus nanti kita kasih petai. Wah, ini akan jadi makanan favorit Fluffy Kasih sepanjang minggu ini. Dan ini petainya akan kita kupas terlebih dahulu ya. Kemudian setelah petainya selesai kita kupas, kita akan siapkan bahan sambalnya. Di sini kita siapkan ada tomat merah, kemudian ada cabai rawit. Ini aku pakai cabai rawit merah dan putih, boleh juga tambahkan yang hijau. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, dan juga nggak boleh ketinggalan ada kencurnya. Nah, ini supaya nanti gorengnya lebih cepat mateng, tomatnya akan kita potong menjadi beberapa bagian, dan juga supaya nggak meletus-meletus, cabainya akan kita potek-potek. Setelah ini kita siapkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu terong yang sudah tadi kita potong-potong. Nah, ini akan kita goreng sampai nanti terongnya matang, tapi jangan sampai terlalu banyak ya, karena goreng terong itu nggak perlu lama-lama, cuma sebentar aja dia udah matang. Jangan lupa kita bolak-balik biar nanti matangnya merata. Nah, seperti ini Fluffies,
ini terongnya sudah matang, warnanya juga cantik banget, matangnya pas banget. Sekarang kita akan angkat. Kemudian setelah ini kita akan goreng bahan lainnya. Nah, sekarang kita akan goreng petainya. Kalau petai sesuai dengan selera Flavi aja, mau digoreng boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kalaupun mau digoreng, gorengnya sekelebatan aja, kayak gini aja. Sekarang kita akan goreng bahan-bahan sambalnya. Tadi ada cabai, tomat, bawang putih, bawang merah, dan enggak ketinggalan ada kencurnya supaya nanti aromanya itu lebih wangi banget. Setelah semua bahan sambal matang, kita akan angkat, kita siapkan dalam cobek, kemudian kita akan ulek sampai nanti halus ya. Nah, kalau sudah halus seperti ini, sekarang kita akan tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita tambahkan gula merah atau gula jawa, kemudian garam secukupnya. Kalau Flavi mau pakai penyedap rasa, misalnya micin, kaldu ayam, kaldu bubuk, ataupun kaldu jamur, boleh. Kalau enggak juga rasanya udah enak banget. Nah, ini kita akan haluskan sampai nanti tercampur rata. Nah, kalau sudah rata, baru kita akan masukkan, tadi ada bahan-bahan seperti terong dan juga ada petainya. Wah, ini enak banget, cocok banget kalau dimakan misalnya pakai ayam goreng, lele goreng, bebek goreng. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal terasi yang enak banget dan juga tahan lama. Untuk bahan-bahan di sini ada tomat, kemudian di sini ada cabai rawit dan cabai keriting aku campur ya. Kemudian di sini aku juga siapkan bawang putih dan ada bawang merah, kemiri dan juga terasi. Ini terasinya aku pakai 3 saset terasi ABC. Kemudian setelah ini kita akan belah tomatnya supaya nanti pada saat digoreng itu enggak terlalu kebesaran ya. Nah, ini aku pakainya tomatnya yang agak kecil-kecil jadi terlihat banyak. Kalau misalnya Flavi nanti pakai yang gede-gede, pakainya sedikit aja. Nanti untuk resep lengkapnya aku taruh di deskripsi box. Nah, ini cabenya juga jangan lupa kita potek-potek supaya nanti pada saat menggoreng dia enggak meletus-meletus. Kalau semua bahan sudah siap, kita akan masukkan semua bahan ke dalam minyak yang panas banget. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, ini terasinya belum aku goreng ya. Terasinya nanti ikut kita blender dan masuk ke tahap selanjutnya. Untuk pertama-tama, terasinya jangan digoreng dulu. Nah, ini setelah bahan-bahan matang, jangan sampai terlalu kering ya, asal dia matang aja seperti ini. Karena nanti kita masih mau menumis bahan-bahannya setelah kita blender nanti. Nah, ini kalau sudah digoreng, kita akan blender. Nah, ini kan tadi semua bahan-bahan digoreng kita masukkan. Setelah ini, kita akan masukkan terasinya. Kemudian, baru kita haluskan. Di sini nggak perlu pakai air lagi, karena dia sudah ada tomatnya, jadi gampang untuk memblendernya. Nah, ini sudah halus. Sekarang, kita siap untuk menumisnya. Ini aku masih pakai minyak yang sama, cuman aku kurangin biar nggak terlalu kebanyakan ya. Kemudian setelah bahannya masuk, kita akan aduk-aduk, kita akan tumis dengan sabar Flavis supaya nanti kita dapat hasil yang enak banget. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu. Di sini aku pakai gula merah, juga boleh pakai gula putih ya. Garam, kemudian ada micin. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai micin juga boleh pakai kaldu, tapi kaldu ayam ataupun kaldu jamur nggak apa-apa. Ini kita aduk-aduk lagi. Ini apinya kita kecilkan ya supaya dia nggak cepat gosong. Jadi kita akan masak menggunakan api kecil sampai nanti panas banget. Dan nanti lama-lama dia minyaknya itu keluar seperti ini. Jadi dia akan terpisah dari sambalnya ya. Dan ini kenapa minyaknya pakainya agak banyak supaya nanti sambalnya itu lebih awet, Flavis. Nah, ini kalau warnanya udah cantik banget kayak gini, kemudian minyaknya juga sudah mulai terpisah kayak gini, ini tandanya sudah mateng. Nah, ini
sudah kita siap untuk kita masukkan ke dalam toples, ataupun kalau misalnya Flavis mau langsung ma'am juga boleh. Ini enak banget di ma'am pakai aneka gorengan, misalnya ayam goreng, ikan goreng, empal ya, ini enak banget. Dan juga kalau misalnya Flavis mau ma'amnya pakai keluban-kelubanan juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.